Gue berpetualang selama 100 hari di Ark Fjordur, tapi ini bukan Ark Fjordur biasa. Ini adalah Ark Fjordur Eternal Modded, yang dimana gue akan taming beberapa dino unik, mengevolusi dino, dan melawan beberapa boss, dan juga menjelajahi beberapa universe. So, inilah 100 hari di Ark Fjordur Eternal Modded. Let's check this out! Gue spawn di bagian utara Pulau Vardiland, dan seperti biasa, gue langsung ngambil beberapa batu dan kayu. Dari kejauhan, gue ngelihat ada seekor dino predator. Baru spawn, udah ketemu dino predator. Oh my god. Karena gue gak mau jadi sarapan paginya dino predator itu, jadi gue pergi aja. Lalu gue bikin stone pickaxe dan juga stone axe. Tiba-tiba aja gue ngeliat ada robot parasaur. Parasaurnya bagus banget. Parasaur apa ini? Robot parasaur, oh my god, bagus banget. Karena gue kelaparan, jadi gue geprek aja listrosaurus. Terus gue bikin campfire, bakar daging, ngambil narkotik, dan bikin satu set armor cloth. Nah, tadi kan gue bilang gue ngambil narkotik. Narkotiknya itu gue pakai buat bikin eternal tranquil bola. Buat apa bang bikin eternal tranquil bola bang? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gini, di mod eternal itu ada beberapa tipe dino. Mulai dari tipe elite, yang lebih kuat dari dino biasa dan bisa dievolusi. Tipe behemoth, yang bisa bawa barang lebih banyak dan bisa bikin base besar di punggungnya mereka. Tipe elemental, dengan elemen racun, listrik, api, es, dan radiasi. Tipe radiokinetik, yang bisa ngasih pasif anti-radiasi. Tipe prime, yang lebih kuat dibanding tipe eternal alpha dan bisa dievolusi. Tipe robot, yang lebih kuat dari dino tech biasa. Tipe spektral yang lebih kuat dari prime dan juga ini langka banget. Tipe indominus yang jauh lebih kuat dari tipe prime dan punya 15% damage reduction. Dan yang terakhir ada tipe infernal yang bisa ngeluarin api dari tubuhnya kalau lagi diserang. Dan untuk taming dino yang udah gua kasih tahu tadi, itu kita bisa pakai eternal tranquil bola yang bisa ngasih 2000 torpor per detik, poison arrow yang bisa ngasih torpor 3500 per detik, crystal poison arrow yang bisa ngasih torpor 4500 per detik, alpha poison arrow untuk taming dino alpha dan ngasih torpor 22500 per detik, prime poison arrow untuk taming dino prime atau tipe di atasnya dan bisa ngasih 45000 torpor per detik. Ya sebenarnya sih masih banyak lagi, tapi kalian bisa cek langsung aja di Ark Survival Evolved Wiki. Oke, Markijut, mari kita lanjut. Setelah bikin Eternal Tranquil Bola, gue juga sekalian bikin Eternal Tranquil Spear. Spear ini juga bisa pingsanin dino, tapi ya nggak terlalu OP sih. Nah, kebetulan gue lihat ada Poison Pteranodon tuh. Jadi ya, gue taming aja dia. Apakah dia bisa ditem dengan bola yang ada biusnya ini? Ih, bisa dong. Mantap. Mantap. Tanya-tanya sedikit kali ya. Biar pingsan. Ini juga spearnya ada biusnya nih. Sedikit lagi. Eh, pingsan please. Pingsan. Nice, nice. Sambil nunggu taming Pteranodon, gue pun rebahan santuy. Ada belalang di tengah kota. Selamat datang hari kedua. Ya, di hari kedua ini, akhirnya gue berhasil taming Poison Pteranodon yang gue beri nama Greeny. Setelah itu, gue dan Greeny pun pergi berpetualang. Selama di perjalanan, banyak banget sih hal-hal random. Ya, kalian lihat sendiri aja deh. What ada naga? Naga biru, mending kabur aja. Oh, dia ngikutin terus. Hey. Kita jangan macem-macem. Itu apa lagi tuh terbang-terbang? Waduh, ada gorila. Serem. Ini apa cuy? Bentar, ini apa nih? Oh, kita dapat apa tuh? 1 sampai 200. Ini domba api. Ini domba api dong. Ngeri banget. Waduh. Oh my god. Itu domba api bisa nyembur api dong. Oh my god. Spino warna merah, spino warna hijau. Tapi spino warna merah gede banget, guys. Spino warna hijau 2. Spino warna merah lagi India-Indiaan sama Terizino. Apa itu guys warna merah? Gue curiga itu bukan Giganotto sih. Ini yang warna merah ini bukan Giganotto sih, fix sih. Gede banget cuy, ini bukan Giganotto. Dan Giganotto tuh gak ada. Oh my god, ini Indominus Rex dong.
Ya kan Indominus Rex kayaknya ini. Aduh, cabut. Oh, jadi setiap ada dino yang mati, kita bakal dapet item guys, random gitu tuh. Ya tadi nambah mulu ke gua item kan. Ternyata kalau ada dino yang mati terus deket-deket kita, kita dapat guys. Ada gua dan ada kristal-kristalnya. Apakah di dalam sini ada kristal? Kita coba masuk ke gua ini, kira-kira apa nih di sini? What, dino apa itu gede banget? Roll red. Ravager. Mantap, kristal sama blue gem. Kita ambil yang banyak. Setelah pos berpetualang, akhirnya gue nemuin pulau kecil di tengah lautan. Jadi ya udah, gue jadiin aja itu sebagai pulau pribadi. Bener-bener pulau terpencil. Wait, ada rumah. Rumah siapa ini? Ada rumah di sini. Ada rumah di sini. Rumah siapa ini? Wish. Wish. Damage-nya gede banget, cuy. Ya, kayak ini tempat yang bagus untuk jadi base kita, guys. Satu pulau ini adalah milik kita. Mantap. Pagi harinya, gue lihat ada lightning turtle. Jadi, gue taming aja. Lumayan nih buat kita berjalan-jalan di air-air. Sambil nambah bodyguard juga sih. Setelah berhasil ditem, gue kasih dia nama Donna. Oke, mantap Donna. Go Donna, here. Ayo Donna, sini. Wih, lari cepet banget dong. Buset dah. Lalu gue pun mulai buat base pertama. Mantap. Kita membangun rumah. Sunyi dan sepi di ruang hampa. Masalah datang dan pergi sudah biasa. Sendiri lagi enggan untuk melangkah. Ku buka mata menatap langit. Rintik hujan bergema kenangi bentala. Seakan membisik, ayo jelajahi dunia. Melamunkan berbagai angan, takkan selesaikan masalah. Beranikan diri untuk melangkah, terobos segala rintangan. Ini gimana ya? Cang di sininya, cuy. Mana gua tahu? Kalau aja lu tahu. Selesai bikin rumah, gua langsung bikin tempat pembakaran juga. Mantap. Anjay. Di hari ke-6, gua coba eksplor daerah bersalju dan inilah yang terjadi. Oh my god, semua dibabat. Oke. Si banyak cuy darahnya, cuy. Ada siapa lagi itu? Ada dua eternal pagi ganoto. Mending kabur dah. Kabur. Setelah itu, gue bikin karbonemi saddle dan pergi menjelajah bersama si Donna. Aduh, si Donna rusuh. Waduh. Jerboa doang dikill dong. Gak gitu Donna konsepnya. Ayo sini. Kita pelihara kura-kura yang banyak. Oke. Ayo tumbang. Tumbang dong. Oke. Okay. Nice. Tumbang lah. Let's go. Mau kasih nama dia. Rose. Mau kasih nama dia Agung. Ya, hari ini gue berhasil taming 2 dino baru. Elemental Fire Turtle dan juga Elemental Poison Trike. Karena koleksi turtle gue belum lengkap, jadi gue coba cari Elemental Poison Turtle. Kita taming dia untuk melengkapi koleksi kura-kura. Ayo. Lagi ayo.
Ayo sini. Ayo, nice. Mau kasih nama dia Isna. Habis taming si Isna, gue coba nyari elektronik. Besoknya, gue bikin S Plus Fabricator dan juga gasolin. Karena masih kekurangan obsidian untuk bikin awesome teleporter, jadi gue pun pergi bersama si Girini untuk nyari obsidian. Tapi selama di perjalanan, gue malah nemuin... ya, kalian lihat sendiri aja deh. Tempat apa nih? Wih, dapat lagi nih empat. Tempat apa nih, ada patung-patungnya? Wait, ini tempat apa lagi cuy? Kuda-kuda... penguin. Ada beberapa dino di sini. Wait, apaan tuh? Tempat apa lagi nih? Oke, 5. Ini gambar Wyvern. Apa ini? Kenapa ada gambar Wyvern di sini? Wyvern dan telur-telurnya. Wah, Fire Argentavis tuh. Nah, tem dia aja apa ya? Kayaknya oke. Mana sih, susah banget gerakinnya. Aduh. Kena gak sih? Oh, terparah dikit cuy. Harusnya sih langsung koit ya. Nice. Oke, mantap. Kasih nama Inferno. Akhirnya di hari ke-9, gue nemuin juga obsidian. Tanpa pikir panjang, gue langsung sat-set ngambil obsidiannya. Terus gue juga nemuin sebuah desa kosong yang udah gak ada penghuninya lagi. Karangan rumah siapa ini? Kalau kita mau bikin base di sini, kayak terlalu sempit gak sih? Sesampainya di rumah, gue langsung gercep bikin awesome teleporter. Awesome teleporter remote, soul gun, dan beberapa bola Pokemon. Abis itu, gue pasang satu awesome teleporter di rumah, dan gue kasih nama My House. Keesokan harinya, gue baru ingat kalau si Inferno itu masih ketinggalan di kastil. Jadi, gue jemput dia bersama si Greeny. Hey Inferno, ayo Inferno sini. Sini Inferno, aduh. Nice. Lalu gue bikin Eternal Structure Workbench dan Eternal Workbench. Gue juga bikin Eternal Feeder sekalian sama makanannya juga, biar dino gue gak pada kelaparan. Di hari ke-11, gue taming seekor jerboa. Iya, ada jerboa nih. Nice. Woolly. Gue pergi jalan-jalan sama si Isna, tapi gue malah ketemu sama kambing yang OP banget dan damage-nya nggak ngotak sih. Untung ke air. Nah, coba nih Giganotto ini. Ya, apa sih Giganotto-nya? Alpha ya? Soalnya kita belum punya ini alpha cuy. Ini si kambing ini nih. Waduh. Waduh. Mati si kambing. Assalamualaikum. Mama. Ini kah? Ini apa nih? Nih, mau adu nih. Ih, banyak banget teman-temannya. Teman-temannya banyak banget cuy. Oh my god, Isna, darahnya sekarat. Terus gue balik lagi ke tempat tadi bersama si Greeny. Dan di situ gue lihat betapa kerasnya dunia. Siapa yang kuat, dialah yang akan bertahan. Oh, itu Pegasusnya dikejar. Waduh. Si kambing. Kacau banget si kambing damage-nya. Setelah pertempuran besar tadi,
gue lihat ada seekor Eternal Alpha Carno yang pingsan. Gue pun gak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung gue taming. Pingsan tuh dia. Kita kasih dia nama Bloody. Gak jauh dari tempat tadi, gue lihat ada pertempuran lagi. Dan disitulah kesempatan gue untuk taming Poison Direwolf. Oh, Eternal Rex biasa. Waduh. Itu Direbeer ya. Dipingsan dia. Mantap. Gue mau ngasih nama dia GGS. Gak lama dari itu, pertempuran pun terjadi lagi. Dan inilah kesempatan gue untuk taming Elemental Fire Raptor. Oh, kenapa tuh dia mereka berantem? Siapakah yang akan menang? Elemental Fire Raptor melawan Pegasus. Oke, pingsan dia. Pegasus OP juga cuy. Torpornya kacau sih. Udah, Elemental Fire Raptor female. Gue mau kasih nama dia Pinky. Hari ke-12, gue langsung rilis si Pinky, Bloody, dan juga si GGS. Terus, gue lihat ada Eternal Jerboa yang warnanya keren banget. Jadi gue taming, dan gue kasih nama dia Galaxy. Terus gue simpen si Wooly di rumah, dan gue gantiin posisinya sama si Galaxy. Besoknya, gue bikin Eternal Alpha Poison Arrow, dan juga gue taming Eternal Alpha Rex. Ayo, bisa nih Rex sedikit lagi nih. Waduh. Pingsan dia, harus pingsan. Dikit lagi. Ayo. Dia mau pingsan. Pingsan, nice. Dia cewek, gue mau kasih nama dia Wibu Dadakan. Karena gue belum puas cuma dapetin Rex doang, jadi gue taming lagi Elemental Fire Saber. Ayo dikit lagi, torpor 900.000 dong. GGS sangat melindungi kita. Pingsan sana. Ayo sini. Nice, gue mau kasih dia nama Kena. Dan gue masih belum puas juga, gue masih pengen taming lagi. Jadi gue taming juga Elite Diloposaurus. Ada Elite Dilopo nih. Kayaknya bagus. Mantap, oke. Dia cowok, gue mau kasih nama dia Ahmad. Ya, hasrat taming gue ternyata belum puas juga guys. Jadi gue coba masuk ke sebuah cave, dan disitulah gue taming Elemental Poison Spino. Apakah kita bisa taming Spino ini? Ayo sini Spino. Bisa tuh. Gak kena lu. Awas. Bisa tuh. Pingsan dia. Oke, gue mau kasih dia nama Red Harte. Malam harinya, gue balik ke rumah dan langsung rilis semua dino yang udah gue taming. Di hari ke-16, gue bikin beberapa furniture untuk menghiasi rumah. Lalu, gue taming Empowered Moskov. Empowered Moskov, halo. Nice. Dia cewek, mau gua kasih nama Yuni. Kita suruh si Yuni untuk farming. Terus gak sengaja gua ketemu sama Prem Giganotto. Weh, apaan tuh? Prem Giganotto. Aduh. Aduh larinya lama. Aduh, Red Harte ayo.
Widara dia 600 ribu. Kabur. Aduh Red Harte jangan mati. Red Harte kabur. Ayo Red Harte, kabur. Asli, gue panik banget sih. Karena ini telat sedikit aja gue kabur, gue dan Red Harte bakalan jadi santapannya si Prime Giganotto. Kacau banget dah, asli kacau. Prime Giganotto, torpornya 11 juta. Oh my god, torpornya 11 juta. Darah 600 ribu. Hari ke-18, gue taming Eternal Dodo dan gue kasih nama Fahmi. Dan ternyata Eternal Dodo itu bisa di-evolve menjadi Rapus Dodo, yang dimana Rapus Dodo ini fungsinya bisa menjadi kulkas berjalan. Jadi tanpa pikir panjang, gue langsung evolve aja si Fahmi. Oke, si Fahmi udah berubah menjadi Rapus Dodo kulkas berjalan. Wow. Spoil time-nya 3 hari dong. Oh my god, keren banget. Setelah itu gue jalan-jalan sama Wibu Dadakan UU, dan sekalian juga gue pasang beberapa awesome teleporter. Di hari ke-22, gue pergi bersama Bloody ke pulau dekat rumah. Dan hal yang gak gue duga pun terjadi. Tuh, kebakar lagi gue. Apa karangana ini? What is that? Eternal Indominus Dodorex? Oh my god. Kabur. Please, kabur. Mana mouse gua? Ayo masih bisa bertahan. Aduh ini apa? Indominus Dodorex. Pulang bisa bertahan. Aduh. Ah. Kenapa sih ada dia tiba-tiba? Kabur cepat mungkin kabur dong. Apa itu tiba-tiba ada Indominus Dodorex segala macem? Untungnya gue sama Bloody masih bisa selamat dari kejaran Eternal Indominus Dodorex itu guys. Oh my god. Curiga gue sih gara-gara, oh my god itu dia tuh. Oh my god. Pergi secepatnya. Pulang. Gak bener. Gak lama dari itu, ada elemental radiokinetik Triceratops yang mondar-mandir di base gua. Ya udah, gua taming aja. Elemental radiokinetik Triceratops. Nice. Jangan ada yang ngekill. Diam, kalian semua diam. Jangan ada yang ngekill ya. Oke, elemental radiokinetik Triceratops level 50 dan dia cewek. Gua kasih nama dia Lulu. Lalu, gue lihat ada Eternal Alpha Giganotto yang lagi bengong. Daripada dia bengong kan ya, mending gue taming aja. Wait. Ini apa nih? Ini Giganotto kah? Oh, ini Alpha Eternal Giganotto. Udah, dia dikit lagi mau mati. Kenapa dia mati di situ? Oke, kita bisa taming dia, guys. 380 ribu torpornya. Please jangan ganggu event. Oke. Waduh. Pingsan. Waduh. Tidak. Bisa gua kill ya. Sini lo. Walaupun armor gua rusak.
Mampus loh. Dai loh. Nice. Dia cewek, gue mau kasih nama dia Elsa. Terus, gue liat ada Eternal Alpha Terror Bird. Ya, gue taming juga. Eternal Alpha Terror Bird. Tamingnya apakah sekalian ya? Bisa. Pingsan dia. Nice. Mumpung makanannya masih ada. Oke, nice. Dia cewek lagi, mau kasih dia sama dia Muna. Selain itu, gue liat ada Resurrected Bronto yang darahnya 19 juta cuy, kacau. Pagi harinya, ada Premana Gamar yang rusuh di base gue. Dan karena kerusuhannya, selama off-cam gue udah mati sekali, ditambah juga dia ngebunuh si Galaxy. Jadi inilah saatnya gue balasin dendam gue ke si Mana Gamar itu. Dino gue sampai gak karuan deh tuh di mana-mana tuh. Gara-gara Mana Gamar rusuh ini. Ini licik banget terbang-terbangan. Mampus lu Mana Gamar, mampus. Semua jadi kacau gara-gara itu Mana Gamar. Setelah Mana Gamar itu modar, gue langsung tangkepin semua dino gue yang udah mencar-mencar dan sekalian juga gue benerin armor gue yang rusak. Hari ke-25, gue taming elemental radiokinetik Stegosaurus dan gue kasih nama Friska. Setelah itu, gue kepikiran untuk bikin benteng di pulau pribadi gue ini, biar nantinya gak ada lagi dino yang rusuh di base gue ini. Bersama cintaku bertepuk harap yang tak ada rintihan nada asmara ingin ku kembali ke masa remaja serasa galih dan ratna yang ku mau kau untukku meskipun takkan rindu engkau, aku suka. Berlama-lama kemudian. Akhirnya di hari ke-30, project benteng gue ini selesai juga. Tak lupa, gue juga sekalian bikin tempat penghormatan terakhir untuk para dino yang telah gugur. Dan gravestone pertama ini, gue persembahkan untuk Galaxy. RIP Galaxy. Ya, gue masih sedih banget dengan kepergian Galaxy, guys. Saking sedihnya, gue jadi gak mood ngapa-ngapain. Ame agar ino sora no yona kokoro ga hareru yona kimi no egao oboete iru omoi desite egao ni naru kito futari wa ano hino mama Mujakina kodomo no mama meguru kitsetsu wo kakenukete iku sore zore no asita wo mite. Karena hidup harus terus berjalan, jadi di hari ke-31, gue mulai aktivitas lagi. Dan gue lihat ada Eternal Tussaud Theodis atau cumi-cumi raksasa yang nyangkut gitu di base gue. Ya udah, gue taming aja dan gue kasih nama dia Kraken. Buset, gede banget cuy. Dia nge-stuck sih ini kayaknya. Kraken. Kita punya cumi-cumi raksasa, guys. Oh my god. Waduh, walaupun agak susah sih gerakinnya ini. Lalu gue coba taming Space Panda, tapi malah lihat sendiri aja deh. 12 juta cuy. Oh, 12 juta dan dia nggak masuk tuh sama ini kita. Nggak bisa. 12 juta ininya. Wih banyak banget. Kenapa jadi gerombolan begitu dia? Ngeri banget itu Space Panda udah kayak Naruto anjay, bisa kage bunshin no jutsu coy. Wow. Gak bener. Darahnya ada yang sampai 1 juta. Dan dia makin banyak.
peserta kill 1 datang semua. Oh my god, di rombongan gitu cuy. Sedangkan darahnya Kena udah gak kuat. Ini darahnya berapa nih? Udah kita kilang ini ya. What? Dia bisa nge-summon. Oh my god, ngeri. Ya, akhirnya gue taming aja Empower and Lightning Eviraptor. Oke. Okay. Waduh. Untung dia gak marah ke kita. Aman, diam dulu sebentar. Gue mau Eviraptor ini sebentar aja. Oke, okay, dia Mel. Gue mau kasih nama dia L. Sekalian juga gue taming Eternal Therizinosaurus. Ini juga sekalian deh. Ibarat nanggung gitu kan. Oke, dia female. Gue mau kasih nama dia Rosa. Di hari ke-33, gue coba evolve si L menjadi Elite Oviraptor. Oke, dia udah evolve. Jadi Elite Oviraptor. Tetap kita kasih nama L ya. Oh, jadi gede cuy. Kita bisa ride dia udah kayak raptor. Udah hampir sama kayak Elite ini. Di lopo bisa kita ride, cuman ini lebih gede. Mana nih raptor kita? Si Pinky. Tuh, Pinky sama L aja gak sih gedean Pinky? Masih gedean Pinky, masih gedean L. Setelah itu, gue masuk ke cave bersama si Pinky. Dan sekarang gue mau taming Eberron Megalosaurus. Aduh, apa sih? Gue lagi mau taming ini nih. Eberron Megalosaurus. Oke, mantap. Eberron Megalosaurus kita dapet. Level 100. Oke, kita kasih nama dia Alok. Lain itu, gue juga kill Karkinos dan taming Eternal Bronto. Ini kayak Bronto boleh deh, warnanya bagus. Tumbang. Oke, dia cewek. Gue mau kasih nama dia Susi. Terus, gue liat ada Eternal doi dikurus. Jadi gue taming aja. Tetapi, suatu hal buruk pun terjadi. Oke. Diam. Woi. Waduh. Ya, gue modar karena keganasan si kambing OP itu. Oh my god. Gue pun langsung respon dan pergi ngejemput si Pinky. Bisa didiemin ini. Kambing itu memang domba itu udah keterlaluan ya. Doi dukurus gua yang baru ditem meningsoy. Awas. Misalnya ini Pinky gimana nih? Pinky aman gak ya? Pinky semoga aman Pinky. Oh Pinky aman. Malam harinya gua taming Elemental Fire Strike. Ah nih gua mau yang api nih. Ayo. Pingsan. Untung keinjak doang. Oke. Dia cowok. Gua mau kasih nama dia Freddy. Au. Hari ke-37. Gua persembahkan gravestone kedua untuk Eternal Doidicurus gua yang belum sempat gua kasih nama, RIP Doidicurus. Lalu gua pergi menjelajah bersama Inferno. Di tengah perjalanan, gua lihat ada Eternal Alpha Mantis. Jadi gua taming aja dia dan gua kasih nama Rani. Terus tiba-tiba aja ada Elemental Alpha Summoner yang nyerang gue. Wah, summoner. Waduh. Ayo kabur. Wow, Inferno. Tinggi sekali. Ayo Rani masuk. Oh my god, summoner. Coba kita kill bisa gak ya dia? Waduh. Gak bisa di kill dong. Oh bisa. Oke. Rusuh banget ini summoner. Mampus lo. Setelah itu, gue taming Behemoth Brachio. Kita fokus aja ke Brachiosaurus ini. Eh,
pingsan. Dia cowok, gue mau kasih nama dia Jamal. Terus gue taming elemental poison Dionysius. Oke. Mampus lu kejebak sama dino gue. Ke taming. Ya gak apa-apa. Kamu akan pingsan pada waktunya tuh kan. Karena dia female, gue mau kasih nama dia Rara. Gak jauh dari situ, gue liat ada Eternal Alpha Indominus Rex. Dan karena gue pengen banget sama dino ini, jadi langsung aja gue taming. Oh kena tuh. Kejebak dia. Bisa gak ya dengan semua yang tersisa? Bisa kayaknya bisa nih. Udah mau pingsan dia tuh. Nah dia, kamu jangan berkamuflase. Halo. Pingsan kau. Oke, kita punya female. Gue mau kasih nama dia Kirana. Besoknya gue langsung rilis semua dino yang udah gue taming. Oh, Kirana Indominus Rex kita. Oh my god. Oke, ini Ranti. Oke, ini dia Jamal. Dan ini dia Rara. Di hari ke-41, gue bikin parasut. Terus gue pergi bersama Inferno untuk nyari artefak. Tapi di tengah perjalanan, gue lihat ada Eternal Ankylo. Karena gue pikir Ankylo ini bakalan OP, jadi gue taming aja. Oke, lumayan Eternal Ankylo. Dia cowok, gue mau kasih nama Bowo. Setelah itu, gue lanjut lagi nyari artefak. Sesampainya di cave, gue langsung pakai si Kena. Karena dino terbang gak akan efektif di cave untuk map Pejodur ini. Kecuali Desmosdus. Awas, gue gak mau berkelahi di sini. Awas. Permisi. Di cave ini tuh banyak banget parkurnya. Dan kalian tahu sendiri kan, kalau gua tuh paling gak bisa urusan untuk parkur-parkuran. Jadi ya, hal ini pun terjadi. And then? Untung bisa lompat. Oh my god. Oh my god. Ah! Ya. Gue mati konyol, dan gue langsung respon, terus gue balik lagi ke cave untuk nyamperin si Kena. Ya, untungnya gue bisa panggil si Kena pakai Dino Tracker. Gue pun langsung gercep ngambil artifaknya. Oke. Sepertinya kesini. Nice, itu dia Skylord. Sebentar. Oke, nice. Ini dia akhirnya dapat setelah perjuangan yang sangat panjang banget. Aduh. Abis itu, gue lanjut cari artefak lagi di cave selanjutnya. Aduh, ada dino-dino apa itu? Mengerikan sekali. Untung pas. Ini sebuah jalan. Oh iya, jalan. Oh my god. What is this? What? Apa itu? Megalosaurus. Enak banget cuy. Ini apa anjay? Aduh. Wah. Mama. Tidak. Oke, Kena. Coba Kena. Ya tuh, aduh. Banyak banget, cuy. Soalnya nggak ada jalan lain selain itu. Kayaknya sih ke situ. Bener. Udah ini baru mau 2 artefak aja gue udah stres. Si banyak artefak untuk lawan Fenrir. Berapa banyak Megalosaurus ini? Oh my god. Aduh kacau, Megalosaurusnya nggak ngotak, banyak banget.
Tapi kok dia diem ya kalau ada Sabertooth ya? Dan kecerobohan gue pun terjadi lagi. Apa gue coba pakai Kena ya? Gue pakai Kena deh. Kena. Mati Kenanya. Ya, Kena mati. Oh my god, Kena mati. Ya, gimana dong? Tuh Kena. Aduh, Kena. Salah gua banget sih itu. Aduh. Oke. Oke. Naik, please. Please. Itu. Aduh. Dua artefak, kita mengorbankan banyak hal. Ya, gue berhasil sih dapetin artefaknya, tapi Kena jadi korbannya. Aduh, padahal tadi gue gak usah pakai Kena. Aduh, Kena. Hari ke-47. Gue lanjutin lagi perjalanan gue untuk cari artefak di cave lainnya. Dan kali ini gue pakai Sirani. Dan tiba-tiba aja gue diculik dong. What is that? What? Tolong! Tolong! Gue diculik! Diculik gue, tolong! 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 Oh my god, tolong! Oh my god, ampun bang. Bang, ampun bang. Waduh, kemana Dino gue? Bang, ampun bang. Aduh. Set, ngeri banget cuy. Tiba-tiba diculik gua. Artefak kali ini cukup ribet karena cave ini banyak trap dan juga puzzle-nya. Oke, kita coba pelan-pelan. Gua lihat di YouTube sih katanya ke sini ya. Aduh. Hampir cuy. Katanya green, terus yellow, purple, sama blue. Oh iya, terbuka. Oh my god. Pelan-pelan. Kena trap, mati gua. Hingga akhirnya gua berhasil dapetin artefaknya. Aduh, setelah perjalanan panjang, perjuangan yang cukup keras, akhirnya dapet juga Artifact of Massive. Let's go. Setelah itu, gua coba ke cave yang ada di daerah lava untuk taming Desmodus. Oke, kita coba. Apakah bisa? Nih Desmodus nih. Ayo. Halo Desmodus. Desmodus. Ayo. Hei, bisa gak? Ayo taming. Yes, dapet. Diamel, kita kasih nama dia Aldi. Terus gue coba jalan-jalan sama si Aldi. Sekalian juga gue ngambil beberapa artefak. Aduh, mengerikan sekali tempatnya. Mana artefaknya? Oke, ada satu artefak. Malam-malam aku sendiri.
Di hari ke-59, gue bikin Eternal Boss Summoner. Terus gue farmingin si Kirana, biar nantinya dia kuat untuk lawan boss dari mod Eternal. Tanpa sengaja, gue liat ada elemental poison Giraf. Ya langsung aja gue taming. Kita punya jerapah. Jerapah ada di dunia, Dino. Ahai, laras. Selain itu juga, tiba-tiba aja ada boss Eternal Mystical Wyvern yang spawn di bayam rawa. What? Apa itu? Boss apa itu? Ada boss spawn. Mystical Wyvern 37 juta. Ayo sini. Bisa ya, bisa Kirana, bisa Kirana. Ya bisa Kirana. Terus Kirana. Terus. Terus. Oh my god. Mantap, Kirana emang OP. Ternyata Kirana udah cukup kuat tuh lawan bos dari mod Eternal. Dan mungkin Kirana bisa jadi penguasa di map ini. Wah, ini pulau udah kita rusak sih. Kirana menguasai pulau ini. Karena gua rasa udah cukup, jadi gua dan Kirana pun pulang. Hari ke-66, gue cukur rambut biar gak kayak jamet. Sekalian juga gue pakai armor baru yang lebih OP, yang mana armor ini gue dapat dari drop pas ngalahin boss Mythical Wyvern. Setelah itu, gue pergi ke pulau deket rumah dan nyoba spawn boss Broodmother level hard. Okay, let's go Broodmother level hard. Broodmother level hard. Okay, mana nih? Lama kali. Ayo, gue udah siap banget nih. Gue dan Wibu dadakan. Udah siap banget nih. Oke. Darahnya masih kecil ya, karena ini bukan tandingan kita. Mantep. Kita cuma ngincer tropinya buat bisa lawan Fenrir, oke? Ya, gue tahu ini bos bukan tandingannya Dino gue. Tapi gue butuh tropinya untuk nanti buat lawan bos Fenrir. Karena untuk gue spawn bos Gorilla dan bos Dragon masih kekurangan bahan. Jadi gue dan Wibu dadakan UU farming bahan-bahannya dulu. Itu apa Indominus? Kita aduin aja pak. Kayak gara-gara kita bunuhin Giraffe jadi spawn deh. Sini lu hei. Di hari ke-71, gue coba evolve Wibu dadakan UU menjadi Eternal Alpha Lightning Rex. Wah, beneran berubah. Lightning Rex. Oh my god. Terus gue coba taming Fjord Hawk. Mana sih Fjord Hawk tadi? Mana Fjord Hawk tadi? Belum sempet gue taming Fjord Hawk, tiba-tiba aja spawn Titan God Boss dari mod Eternal yang darahnya 44 juta cuy. Wewe, ada apa itu? Titan God? Wewe. Waduh. Ada Raja Titano. Titanosaur Raja. Bisa. Ayo bisa. Woi, ada bos Titano, Titan God. Waduh. Wah, nggak bisa sih ini. Damage kita kurang. Wah, ada siapa lagi nih? Kabur. Cuy, kabur dulu, kabur please. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh my god, Titan God segala, cuy. Ini apa sih? Ini Dino siapa kok mirip Dino gua? Hah? Wibu dadakan UU melawan Wibu dadakan UU. Karena keadaan udah gak bener, jadi gua dan Wibu dadakan UU pun balik ke base lagi. Hari ke-74, gue summon Evo Kompi. Okay, Evo Kompi, kamu di sini. Hey sini,
biar kelihatan. Soalnya kamu kecil banget. Oke, okay, nice. Lalu, gue bikin saddle buat si Bowo. Dan gue coba farmingin si Bowo. Bener aja ternyata si Bowo ini bener-bener unkill yang OP. Beneran OP cuy. Dia bisa farming item-item langka. Padahal cuma farming di batu-batuan doang. Bahkan gue juga bisa langsung bakar metal dan item-item yang lainnya di inventory dia. Beneran OP sih parah si Bowo. Di hari ke-76, gue liat ada Eternal Alpha Megalodon yang terdampar di pinggir pantai. Jadi langsung gue taming aja. Oke, mantap. Ih, mantap. Dia cowok, gue mau kasih nama Bimo Istas. Terus, gue liat ada Elemental Poison Dragon. Ya, gue taming juga lah. Ya, pingsan. Ih, pingsannya berdiri, duh. Kayaknya bisa gak sih? Nice! Gue mau kasih nama dia siapa ya? Gue mau kasih nama dia manusia. Selain itu, gue juga tergiur untuk taming Prime Rex. Oke, 1,6 juta torpornya. Oh, dia bisa mengeluarkan api, boy. Awas, gue gak mau nge-kill lu. Ya, dikit lagi. Tambah lagi, dikit lagi. Oke. Mau kemana kamu? Kemana dia? Gak boleh pergi. Yes, pingsan. Oke, nice. Dia cowok, gue mau kasih nama dia Bima. Abis itu, gue balik ke base dan rilis semua dino yang udah gue taming. Oke, ini si Bima. Oke, Bimo Istas. Hari ke-79, gue liat ada Eternal Alpha Sarko dan langsung aja gue taming. Pingsanlah kamu Sarko. Sarko pingsanlah kamu. Ih, warnanya bagus. Mantap. Dia cewek, mau gue kasih nama Bella. Setelah itu, gue dan Kirana ngerusuh tipis-tipis. Udah capek ngerusuh, gue pun pulang ke base dan nyoba untuk evolve si Evo Kompi ke evolusi pertamanya, yaitu Evo Raptor. Oke. Evo Raptor, nice. Jadi Evo Raptor. Lalu, gue pergi bersama si Elsa untuk melawan bos Megapithecus level hard. Wow, udah layar kecil sih. Sekali gibeng. Nice. Selanjutnya, gue pakai si manusia untuk melawan bos dragon yang level hard juga. Gede. Oh my god. 1,8 juta. Bisa gak ya? Hah, dia kenapa ini? Mungkin karena dia disaman di sini, bukan di universe dia, jadi dia kayak begini. Ah, mantap. Dia gak menyerang. Bukan di universe dia, jadi dia diam doang. Itu. Iya, diam doang. Dia diam, saya tidak bergerak. Mantap, sembur. Mantap. Abis itu, gue nyoba evolve si Bima menjadi Infernal Rex. Oke, bisa evolusi Infernal Rex. Oh my god, Infernal Rex. Karena gue udah punya 3 trophy boss, gue pun langsung pergi bersama si Bloody untuk ngelawan boss Fenrir level hard juga. Oke, Fenrir Alpha. Oke. Bloody, kita akan bersiap melawan boss Fenrir itu. Darahnya 1,2 juta, coy. Semoga kuat ya, Bloody. Oh my god. Bisa sih harusnya. Wow. Oh, bisa. Oh,
Wah, kenapa gua dikejar-kejar? Ayo Bloody, matiin dia Bloody. Oh mantap. Oh Bloody, nice. Walaupun gua harus dikejar-kejar. Nice. Oh, kita dapat Fenrir. Kita dapat Fenrir level 225. Kita dapat juga Mjolnir skin, elemen 500, Alpha Fenrir Trophy. Fenrir Flag. Oh my god. Setelah berhasil mengalahkan bos Fenrir level hard, gua dan Bloody pun langsung balik ke base. Sesampainya di base, gue langsung rilis dan nyobain Fenrir yang gue dapat dari drop lawan bos tadi. Oke, sekarang kita unboxing Fenrirnya. Oh my god, so cute Fenrir. Oh my god, so cute Fenrir level 225 female. Dia cewek, gue mau kasih nama dia Fitrah. Ih, keren. Oh my god, keren banget cuy. Kacau. Oh gitu. Oh, itu klik kiri. Ini klik kirinya. Klik kanannya. Oke. Oh. Kayak bos Fenrir ya, jadi kalau pencet C dia skill gitu. Oh ho ho ho, mantap. Nice. Karena gua gabut, gua pun mencoba kekuatan si Bima melawan bos Manticore level medium. Yo, ayo. Lama kali ini Manticore munculnya. Oh ini nih, ayo sini. Oh. Mana dia? Mana jasadnya? Oke. Kita resmi mengalahkan Manticore itu. Di hari ke-86, gue dan Dima bersiap untuk bertarung melawan bos mythical dari mod Eternal. Dan bos yang kali ini akan kita lawan adalah Mystical Bigfoot. Ayo Bigfoot, tunjukkan pesonamu. Berapa darahnya? 162 juta. Coba kita coba. Oke, sikat terus. 162 juta cuy. Oke, terus. Masih kuat, darah kita 40 juta ya kalau gak salah. Oke. Terus. Ayo Bima, bisa kamu Bima. Oke, terus. Terus. 66 juta lagi. Ayo, 66 juta lagi. Ayo. Sekali gigit kita 2 juta ya. Berarti berapa kali gigit tuh? Hampir 80 kali gigit berarti. Oke. Sampai nge-freeze. Waduh, setengah darahnya. Oke. Darahnya langsung setengah. Setelah berhasil mengalahkan bos Mystical Bigfoot, gue langsung recovery darahnya si Bima pakai potion untuk bersiap melawan bos selanjutnya. Dan bos selanjutnya yang akan kita lawan adalah Mystical Mammoth. Oke, berapa darahnya? 167 juta. Oh my god.
Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Buset, 167 juta. Mati ini gue kayaknya. Sebentar. Ah, kita heal dulu. Hihihi, untung kita ada potion heal. Oke, oke. Terus, sikat terus. Sikat terus. Gak mempan api kita ya. Ayo lawan terus. Lawan terus, walaupun darah kita udah setengah. Jangan kendor, jangan kasih kendor, jangan kasih kendor, jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Ayo, beberapa hit lagi, 3, 2, 1, let's go. Oh my god, nice. Setelah berhasil mengalahkan bos mystical mammoth, gue langsung hajar lagi summon bos mystical rhino. Oke, sikat terus, terus. Sikat, 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 sikat. Terus sikat, sikat, bisa, ayo, bisa, bisa, ayo, bisa, ayo, bisa, ayo, bisa, terus sikat, terus sikat, terus, 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 terus sikat, terus, ayo, bisa, 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 bisa. Damage yang ini gak segede yang mamot tadi sih. Terus sikat terus. 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 Tadi lu posisinya gak enak banget dah. Eh sini. Oke, terus. Terus, 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 terus. Aduh, nge-freeze. Sampai nge-freeze nggak tuh? Terus, 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 terus. Mantap. Abis itu, gue berencana untuk melawan bos mystical armor Giga. Tapi tiba-tiba aja muncul Bacon Overlord. Jadi, gue taming aja tuh si Bacon Overlord. Oh, bisa ditem. Kita bisa punya ini. Oke, dia cowok. Gue mau kasih dia nama Edo. Oh, kita bisa naik. Anjay. Waduh. Waduh, kayak gorila ya. X-nya gak ada. C. Wanjay, wanjay, wanjay. Kacau, kacau. Waduh. Terus, gue pulangin si Edo ke base. Dan sekaranglah saatnya untuk melawan mystical armor Giga. Woi, 168 juta. Let's go, guys. Let's go, guys, guys. Serang dia. Serang dia, guys. Guys, serang dia. Oke, terus, terus, terus. Terus. Elsa mana nih, Elsa? Elsa kenapa di main lu, Elsa? Wah, Elsa. Wah, Elsa kenapa di main aja nih, Elsa? Ayo, terus, terus, sikat, sikat, sikat. Sikat dia, sikat. Sikat, sikat. Ini cuma Bima sama Kirana doang nih. Elsa diem doang dia. Kita
tak bisa menang. Wey, Bima Alexa hampir saja tewas. Karena para dino petarung gue udah pada kecapean, jadi kita langsung balik lagi aja ke base. Sesampainya di base, gue langsung nyoba evolve si Evo Raptor menjadi Evo Carno. Oke, jadi Evo Carno. Hari ke-89, gue pergi bersama si Rosa ke cave untuk ngambil beberapa giant bihani. Banyak binatang. Wah. Oi, mantap. Udah giant bihani. Lalu gue pergi sama si manusia untuk taming Andreas Arcus. Tapi di tengah perjalanan, gue lihat ada elemental poison Pegasus. Jadi gue taming aja. Oke. Nice, dapet. Female, gue mau kasih nama dia Opolip. Selain itu, gue juga taming elemental fire Pegasus. Oke, dapet lagi. Dia female lagi, gue mau kasih nama dia. Akhirnya gue nemuin juga Andreas Arcus, jadi gue coba taming deh. Tuh, gak mau lu madu. Gua kasih lagi nih. Tuh. Right. Tereng 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 tere
Oke, oke. Awas, awas, jangan ngehalangin. Aduh, aduh, aduh. Dan karena timingnya gagal, jadi gue coba cari Andosarkus yang levelnya lebih kecil. Di hari ke-91, di saat gue lagi nyari Andosarkus, gue liat ada Giganoto yang cukup langka, yaitu R. Giganotosaurus. Jadi langsung aja gue taming. Seingat gue ini lumayan langka. Coba bisa nggak pakai torpor pakai ini? Woi, 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 apaan tuh? Waduh, duh. Oke, gue kasih nama dia Ade Pratama. Lalu, gue mulai taming Andosarkus. Right. Oke. Serasa main My Time at Portia ya gue. Oke. Mantap. Akhirnya punya Andosarkus, gue kasih nama dia Dylan. Setelah gue berhasil dapetin Andosarkus, tiba-tiba aja ada Prem Elemental Terpenjara yang menyerang. Bentar. What? Ih, nyebelin banget ini emang. Mati lah si Dylan. Ini Terpenjara bener-bener udah ngeselin dah, Terpenjara. Lu udah tadi bener-bener ya ngegagalin gue timing apa-apa, bener ya. Sumpah lu ngeselin banget sih Terpenjara. Lu mau di time sama gue, gak mau gue nge-time lu. Lu jahat. Lu selalu ganggu gua, tahu nggak? Lu selalu ganggu gua, tahu nggak? Bangke emang. Digangguin mulu, sampai mati. Dylan, oh my god. Udah beres pembahasan dendam gua sama si Prem Terpenjara yang nyebelin itu. Gua lihat ada Corrupted Giganotosaurus. Ya, gua taming aja. Udah, pingsan. Nah, oke, dia cewek. Gua mau kasih nama dia Clara. Terus, gue nemuin lagi Andosarkus yang levelnya kecil. Dan pas gue lagi taming, ya lihat sendiri aja deh. Ah, right. Teret. Lu jangan kabur ke tempat yang ada ininya. Lu kan itu ada Giga dong. Itu ada Giga, antar lu dimakan. Tuh kan, gue bilang apa ada Giga. Ah, kacau.
Berkali-kali gue gagal taming Androsarkus. Ya walaupun sempat berhasil, tapi malah dibunuh sama si Pram terpenjara. Tapi itu semua gak buat gue nyerah gitu aja. Dan akhirnya, gue nemuin Androsarkus yang levelnya lebih kecil lagi. Hingga akhirnya, gue beneran berhasil taming dia. Oke. Semoga tidak ada yang mengganggu lagi. Wih, lebih gampang ini. Gue kasih nama dia Bagong, karena memang membagongkan taming dia. Abis itu, gue langsung balik lagi ke base dan rilis semua dino yang udah gue taming. Ada Clara. Oh my god, keren banget Clara. Ada Kara. Ada Opolip. Ada Ade Pratama. Wih, lihat belang-belangnya. Oh my god. Oh my god, belang-belangnya cuy. Belang-belangnya cuy. Belang-belang biru. Terus warna dasarnya coklat kemerahan. Oh my god, keren banget. Dan yang terakhir adalah... Wah, story-nya deket. Ya, gak masalah sih. Oke, Bagong. Nice. Gue pergi sama si Rara ke Asgard untuk keliling sebentar. Oh my god, banyak banget ini Castoroides. Dengan berbagai macam jenis Castoroides dan juga warna. Oh my god, banyak banget cuy Castoroidesnya. Terus gue liat ada gajah, jadi gue taming aja. Ih, ada gajah. Tidur, tidur, tidur. Oke, kita punya gajah. Gajahnya cewek, mau gue kasih nama Fiona. Wow, Lartus. Oh my god. Ini gue di dunia air. Ke apa dunia zoo ini? Taman safari. Kita punya gajah. Bener-bener gajah dong. Lalu, gue pergi lagi sama si Rara untuk melawan bos Tenjon. Oh, kayak gini le bosnya. Mantep. Walaupun emang pada pasti kalah sama Dino Kill, cuman... Oh my god. Keren, 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 keren. Setelah itu, gue sama Rara melawan lagi bos Hati and Skull. Oh, bentuknya kayak Fenrir. Ada dua. Waduh. Wih, keren, 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 keren. Dan yang terakhir, gue sama Rara melawan bos Bayla. Woi. Dia sejenis satu hit mati. Sejenis ini ya, sejenis. Sejenis lebah, raja lebah. Nice. Masih ada dino yang harus gue taming, yaitu Rockdrake. Jadi, gue pun pergi bersama Inferno untuk mencari Eternal Alpha Rockdrake. Dan di tengah perjalanan, gue liat ada Allosaurus warnanya putih gitulah, pokoknya lucu. Tapi pas gue mau taming malah jadi rusuh. Wah, Allosaurusnya putih, keren banget. Ini apa, ganggu aja nih. Ntar dulu gue mau taming, ya ampun. Lu jangan space panda deh. Aduh, kenapa space panda sih? Waduh. Wow. Ini apa sih? Gak bisa cuy, gak usah di taming ini. Allosaurus gua. Yah. Allosaurusnya mati. Yah, pada warna putih jarang banget, aduh. Karena gua gak berhasil taming Allosaurus putih, jadi gua taming aja Pachyrhinosaurus yang putih juga. Ya udah, Pachi aja deh. Warna putih.
Oke, dia Mel, gue mau kasih nama dia Air Pras. Habis itu, baru deh gue taming Eternal Alpha Rock Drake-nya. Pingsan lo please, pingsan. Nice. Oke, gue kasih nama dia LC Sad Boy. Nah, dia kayaknya sad boy, makanya ngamuk-ngamuk aja jelas. Kemudian, gue balik lagi ke base dan rilis semua dino yang udah gue dapat tadi. LC Sad Boy. Wih, cakep banget cuy. Rock Drake cuy. Air Pras. Lucu banget cuy, warna putih, kepalanya ada ungu-ungunya. Air Pras. Di hari ke-98, gue bikin tempat bersantai yang nanti juga bakal jadi sekaligus sebagai tahta kerajaan gue di pulau ini. La 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 la. Ngelag, 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 FPS drop. Wadidaw, wadidiw. Kukuruyuk. Hari ke-100 atau hari terakhir dari series ini, gua habiskan dengan memakai seluruh armor tech dan juga bersantai menikmati hari di tahta kerajaan gua di pulau ini. Huh, indahnya dunia. Sunyi dan sepi di ruang hampa, masalah datang dan pergi sudah biasa. Ha, sendiri lagi enggan untuk melangkah. Ku buka mata menatap langit, rintik hujan bergema genangi bentala. Ha, seakan membisik, ayo jelajahi dunia. Melamun kan berbagai angan, takkan selesaikan masalah. Beranikan diri untuk melangkah, terobos segala rintangan. Walau hujan tak kunjung berhenti, masih ada aku temanimu di sini. Rapalkan mantra, datangkan cahaya untuk sinari hari-harimu. Hilangkan semua rasa ragu yang selimuti hati, pikiran dan emosi. Rapalkan mantra, datangkan cahaya, buka lembaran yang baru.